Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Bangsa Mekanika. Kami sekarang berada di Jakarta, Indonesia dalam pameran Gaikindo Indonesia International Motor Show. Dekat Indonesia ni, industri automotif dia memang unik dan meriah, dan ini adalah pameran yang ditunggu-tunggu oleh bukan saja orang Indonesia tapi seluruh dunia. Sebab apa? Sebab hari ini dia akan lancarkan yang ini, dia akan dan memang dilancarkan Mitsubishi SUV segmen B. Nama dia Mitsubishi X-Force. Baik, Mitsubishi membuat SUV bukanlah satu benda yang baru, bukanlah benda yang first time dia orang buat. Dia orang dah lama daripada zaman Pajero, IO, ASX, Outlander. Memang dia ada banyak SUV dan ini adalah pesaing yang baru. Dan kenapa kami rasa model ini penting? Sebabnya, okey, Mitsubishi dah jarang keluarkan produk-produk baru di mana dia tidak lagi dilihat sebagai pemain yang kompetitif. Dia tidak macam zaman dia buat Evo dulu, zaman dia ada Eclipse, zaman dia ada GTO. Dah berbeza, zaman dah berubah. Mitsubishi scale dia dah tak sebesar dulu. Sebab itu apa-apa produk baru yang dikeluarkan oleh Mitsubishi, dia ada anggap penting. Jadi di mana posisi Mitsubishi X-Force ni? Okey, dia sebenarnya secara teknikal dia menggantikan Mitsubishi ASX. Betul, ada yang kata ASX dekat Europe ada lagi. Betul. Dekat Europe tu yang ASX tu diambil daripada Renault Capture. Jadi yang ini dia tidak masuk untuk Europe. Pasaran dia adalah pasaran ASEAN, Amerika Latin dan juga beberapa negara lainlah. Renault yang jadi ASX tu itu pasaran yang berbeza. Okey, produk ini memang unik sebab dicipta untuk khusus pasaran ASEAN. Sebab tu dia dilancarkan di Indonesia. Tengok bahagian depan dia. Okey, seperti juga model-model Mitsubishi moden yang menggunakan konsep dynamic shield, boleh tengok dekat lampu dia tu, DRL L-shape. Memang menyelahkan muka Mitsubishi zaman baru. Lebih mecut, lebih Euro, lebih maskulin, lebih sporty. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian tepi, kita boleh nampak dia lebih berotot. Tengok fender belakang dia. Lepas tu dia standard datang dengan rim 18 inci. Bahagian bumbung dia tu nampak macam floating roof. Pandai dia design macam tu. Dan okey, yang ini unik sebab dia punya suspension, dia tune khusus untuk pasaran ASEAN. Kenapa? Sebab negara-negara ASEAN ni dia punya kedudukan ataupun faktor jalan dia, dia tidak macam negara-negara maju, jalan berlubang, berlopak apa semua. Jadi dia design suspension kereta ni memang khusus untuk pasaran negara-negara macam kita, Indonesia, Thailand, Vietnam, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia punya ground clearance 222mm, memang tinggi sebab dia dah didesign dengan suspension macam tu untuk rough surface, untuk jalan-jalan yang tak elok, untuk juga mengharung banjir. Sebab negara-negara yang kami sebutkan tadi, negara-negara jiran-jiran kita, lebih kurang kita lah, banyak berlaku banjir-banjir kilat dan sebagainya. Jadi mereka dah fikir benda-benda tu, jadi mereka cipta sesuatu yang unik seperti ini. Nah, sekarang boleh tengok bahagian dalam dia. Layout dia mula-mula saya rasa nampak macam Triton 2023. Cuma dia punya skrin tu lah. Skrin tu nampak macam lain sikit, lebih ke arah kereta-kereta lebih kurang Conti macam tu. Conti dia suka buat skrin-skrin terapung yang panjang, yang besar daripada meter sampai ke bahagian tengah. Dan ada yang lebih menarik untuk kita cerita sebab kereta ni dia praktikal dan juga dia orang fikir macam mana boleh meletakkan 15 drink holder. Ya, tempat simpan minuman, anda tidak salah dengar, ada total 15 dalam kereta ni. Dekat bahagian tengah tu, dekat konsol tengah tu, dia ada chiller. Maksudnya kalau kita isi minuman, dia boleh dinginkan minuman tu sebab dia melalui dekat bahagian aircon ke belakang. Maksudnya dia chiller lah, menyejukkan bahagian dalaman dia. Okey, kalau tengok dekat bahagian digital cluster dia, dekat meter utama tu, itu 8 inci digital driver
display. Dan kalau anda nak tahu, yang bersambung kat tengah tu, dia punya infotainment tu, saiz dia ialah 12.3 inci dan juga boleh disambungkan dengan smartphone link display. Dan juga dia ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dia juga ada wireless charger. Okey, itu enjin dia 1.5 liter Myvec 16 valve 16 injap NA dengan transmission CVT. Basically ini enjin yang sama digunakan pada Mitsubishi Xpander. Tapi menurut engineer yang kami jumpa tadi, dia kata okey, enjin ni dia orang tune lebih sikit supaya dia punya torque curve dengan power curve dia tu kena ikut logik. Sebab yang ini tinggi dan rim 18 dan besar dan mungkin lebih berat kot. Jadi dia power tu dia tuning lebih sedap. Dia dapat 103 horsepower dan 141 Newton meter of torque. SUV ini juga dia unik sebab dia ada 4 drive modes. Termasuklah wet mode. Wei, wet mode dah macam superbike ni. Okey. Walaupun dia menggunakan sistem 2-wheel drive. Ya, dia tak ada pilihan 4-wheel drive. Dia lebih kepada crossover lah. Tapi dia ada sistem torque distribution iaitu AYC, Active Yaw Control, macam mana dia orang gunakan pada Evo, Pajero dan sebagainya. Dari segi safety, yep, model ini dia memang datang standard dengan 6 airbag. Okey, dia punya ADAS Advanced Driving Assist System full. Ya, yeah, full. Anda tidak salah dengar, dia ada AEB Automatic Emergency Braking, dia ada ACC Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, RCTA dan juga yang lain-lain kecil-kecil, Auto High Beam apa semua tu memang dah ada. Jadi akhirnya kita dapat sebuah SUV segmen B yang kompetitif dengan features yang penuh. Cuma kita tidak tahu harga dia berapa bila masuk Malaysia. Kami jangkakan dia akan masuk ke Malaysia pada tahun hadapan paling cepat, sebab ini pun dah bulan 8 dan habis dalam bulan 9 baru masuk dekat Indonesia. In fact, dia orang baru ambil pre-order sahaja, belum lagi jual secara rasmi. Mungkin 1-2 bulan lagi baru jual rasmi, lepas tu masuk Thailand dulu, masuk mana-mana negara dulu, last kali masuk dekat Malaysia. Sebab untuk menjadikan harga dia kompetitif, kereta ni mesti di CKD. Ya betul, dia kena dipasang di Malaysia, sama ada dekat mana-mana kilang lah, atau kilang dia joint venture dengan Tancong apa semua. Dia kena pasang macam Xpander untuk menjadikan harga dia kompetitif. Kita kena ingat, di Malaysia market untuk segmen ini, SUV segmen B, memang dah penuh, padat dan memang sangat kompetitif. Ada Mazda CX-30, ada Proton X-50, ada Chery Omoda 5, ada Honda HR-V, ada Toyota Corolla Cross, ada Mazda, banyaklah, macam-macam lah. Yang nak masuk lagi pun banyak lagi, GWM apa semua kan. Jadi memang sangat-sangat kompetitif, dan untuk memastikan model ini berdaya saing yang boleh dijual, saya rasa betul lah, dia kena letak harga yang betul. Sebab bila pilihan banyak, kita tidak dapat membuat keputusan dengan senang. Jadi untuk mempengaruhi orang membeli sesuatu yang baru seperti ini bukanlah perkara yang senang. Okey, itulah saja laporan kami pada hari ini. Maaf kalau video ni cacar merbas, sebab hari ini memang lebih kurang 13.6 juta wartawan telah datang pada hari ini, dan saya mengambil masa kira-kira 28 jam untuk menyiapkan syuting ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe Mekanika.